Kiwari, cara gawe perbankan syariah di Jawa Barat tumuwuh kalawan positif. Sukomo Kepala OJK Kantor Regional 2 Bandung, Indarto Budi Witono ngeceskeun, tumuwuhna perbankan syariah di Jawa Barat nyindekeun angka anu positif, ngaluihan angka nasional serta pembankan konvensional. Dumasar kana data anu dicangking ku OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, total aset keuangan syariah Indonesia dina tahun 2022 ngahontal 138 miliar dolar Amerika ngaronjat batan tahun 2021 anu nitih 20 miliar dolar Amerika sarta jadi anu panggedena ka-7 di sakuliah dunia. Ada di Jawa Barat pembiayaan perbankan syariah dina Februari 2023 tumuh ngaluihan rata-rata tumuhna kredit perbankan konvensional jeung pembiayaan bank umum syariah anu tumuh 13,84% year on year, unit usaha syariah 12,2% serta BPR syariah 21,8%. Lian tigitu batan total pembiayaan kredit perbankan Jawa Barat, porsi pembiayaan perbankan syariah beugi ngaronjat samalah dina mangsa sasalad COVID-19. Masih cik Indarto, salah sahiji kasang tukangna nyaeta alatan inovasi dina widang perbankan syariah. Bahwa syariah juga memberikan pelayanan yang tidak lebih buruk, tidak lebih baik, sama juga dengan konven, jadi mereka merasa nyaman dengan konven. Dan juga saya perhatikan dari perbankan syariah juga sudah melakukan inovasi-inovasi yang sangat baik, sehingga masyarakat mendapatkan pilihan. Kemudian yang sebelumnya selalu bahwa digembokkan bahwa baik itu M-Banking dan segala macamnya itu konven lebih baik daripada syariah. Itu pada saat ini syariah sudah menunjukkan aji, sudah menunjukkan bukti bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh konven, sehingga masyarakat pun akhirnya banyak beralih kepada perbankan syariah. Kalau kita melihat dari sehnya semakin lama semakin. Perbankan syariah G diproyeksikan bakal tumbuh kalawan positif sanajan aya sababaraha isu strategis tur tareleged anu kudu diungkulan, diantarana tacan aya diferensiasi model bisnis anu signifikan, kualitas tur ta kuantitas SDM anu henteu optimal, tapi kakurangna literasi serta inklusi keuangan syariah. Budi Hartati, Bandung TV.